Seorang perangkat desa di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dibakar hidup-hidup hanya karena perkara rumah pada Sabtu 26 Juni 2021. Korban menderita luka bakar di sekujur tubuhnya, sementara pelaku pembakaran melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi. Kasus pembakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu 26 Juni 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Gara-gara tanya soal rumah seorang perangkat desa di Simo Boyolali dibakar hidup-hidup oleh seorang pria berinisial MYN 50 tahun. Akibatnya korban bernama Bintang Al-Fatah alami luka bakar sekitar 50% dan terpaksa menjalani perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo. Dikutip dari tribunsolo.com, aksi keji MYN kepada korban diduga saat korban mendatangi pelaku dan menanyakan soal rumah milik pelaku yang dibelinya melalui lelang di bank 5 tahun lalu. Namun hingga saat itu belum dikosongkan dan masih ditempati oleh pelaku. Akan tetapi pelaku tidak menjawab, justru menyiramkan bensin ke tubuh korban dan membakar menggunakan korek api. Kemudian korban keluar rumah sambil meminta tolong, kemudian korban ditolong oleh warga dan dilarikan ke RSU Simo. Beruntung korban masih hidup dan mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Saat ini korban masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!